Oke lor, ini ya CPR sudah berdiri tegak dengan 16 subwoofer, kemudian rewok masih loading. Kita lihat proses loadingnya. Kobri 16 subwoofer. Halo. Enggak. Yang dari Pati langsung dibawa ke sini loh. Ini loading 16 sub, berarti 4 1 2 tinggal 1 sub lagi kayak. Tinggal 1 baris lagi ya. Ini CPR dengan 1 2 3 12 box radiator. Sing tengah iki bok apa, Mas? Miniskop. Miniskop pisan ta? Selikur ah. Selikur. Iki selikur wis lawe iki sampe iki gedene. Slawi. Wih. Mangkane kok kuwi ditemen. Oke. Ternyata yang samping 25 in lur. Yang tengah miniskop juga tapi 21 in. Berarti ono piro iki? 1 2 3 4 5 6 Mas ya. 6 box yang 21 in, 2 box 25 in. Ngeri. Ngeri lur. Ini radiator. Tuh metalannya. Tuh yang tengah kayak yang punya kain. Ini ada 4 box, terus 8 box, kayak mirip RDW. Kayak RDW Amire. Atau juga RDW Tara. 212. Siap. Oh, mana sih, Mas? Mene jelas rene kabeh. Supir andre kesel iki. Mati mirip. Mari kok Pati Jawa Tengah langsung. Apa iki bumi Mas? Oke, tinggal satu baris ini, kemudian ditambah lagi di atasnya dua box seperti biasanya. Penataan kubri selama ini masih seperti ini ya, nggak ada variasi lagi untuk full kubrinya. Kalau biasanya kalau 20 sub atau 24 sub dikasih planar. Yang ini full kubri dari Pati Jawa Tengah, langsung pasang sini lor. Aeromec, Aeromec tanggal Bolusongo, nih Mas Awas, Bolusongo September. Oke, Masnya, masih siapa namanya? Arofi Mas. Mas? Arofi. Arofi ya, mau pesan kubri lur. Rencana berapa? 24 sub ya. Rencana impiannya mau beli kubri 24 sub lur. Wah, sip, jelas sip iku Mas. 24 sub. Kayak gini Mas, langsung satu set apa piye Mas? Satu set. Satu set ya. Insyaallah ya. Yes, impiannya lur. Rencana semoga tercapai Mas ya. Mas Arofi.
langsung Betavoo triple magnet ini. Ini penampakannya JPR lur. Amunisinya JPR 21-18-25. 21-18-25. Oh, ya. Memantau, ya. Masang rejing dari Surya Agung ya. Mau dibongkar lagi, dipindah. Bongkar ya. Sudah selesai untuk 16 subwoofer Kobre. Atasnya sudah dipasang lur. Proses pemasangan track belnya. Wah, ini profesional. Katek, terlalu katek kan. Ayo Mas Guna. Kelur penampakan untuk saat ini seperti ini ya. Untuk JPR middle-nya ditaruh di sub, nggak digantung. Sementara brewok pakai Betavoo, liner Betavoo digantung. Nunggu rejingnya mau dipindah. Karena rejing salah posisi di sini. Mau dipindah ke agak kanan, dibongkar dulu, bongkar total. Karena nggak mungkin kalau digotong ya. Wes ini gede-gede lur. Speaker cadangan Lavoce 18 in. Untuk tempat power cuma pakai terpal saja lur. Untuk yang JPR pakai tenda, yang brewok cuma pakai terpal. Ini Mas Bre, Anda harus beli terop Mas Bre atau tenda kerucut Mas Bre. Brewok nggak punya tenda kerucut Mas Bre. Ya pakai terpal aja lur. Sangklewir nih, duduk-duduk kayu. Aduh. Ini tanah-tanah yang habis dikeruk sama Beko tadi buat ngeratain tempatnya. Alhasil tempat brewok agak sedikit rendah dari tempat JPR karena nggak rata. Ya kalau sangklewir sih wis pengalaman lur. Biasa ngarit ya. Sapi ini akeh iki lur. Selain sopir balap iki ya tukang ngarit iki sapi ini akeh. Power sudah diturunkan lur. Kita sepil nanti kalau sudah tertata, katanya ada yang baru. OTW kali lur. OTW menuju kali. Mau mandi orang-orang lur. Di bawah ada kali ya, di bawah. Wah. Lur, kita melok angkat angkat tali lur. Bukti. Ojo sambat cak, sabar cak. Bodo-bodo yang boleh. Tukon takon di blok endi.
Ora tandang ngono kuwi. Wong iki lho pasang takon-takon sik akhire bongkar maneh. Wenengane lek bongkar aur lah. Ayo. Ketemu Mbak, sing HP-ne pecah, Pak. Enggak, aku ngene. Lah pecah iki. Jaluk ganti anyar no. Awas, menggandol, menggandol. Awas-awas. Abot. Buat abot. Yo 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 angkat angkat angkat. Yo. Ayo wanginya kel kok. Kel ape? Kel ape. Kira Mas Ali butuh Mas. Ojo Mas tenan Mas. Ayo ayo. Wis ngonten sama sing anu menikel sing angkat. Yo, yo. Siro lu. Ayo kono holo. Manduk kae manduk, manduk diwangi kono. Saru ki. Untung engko. Ayo. Wo. Enteng-enteng lagi wangi nyekel. Nyekel ape. Nyekel ape. Oke, guys. Sakmene abote jagani brewok iki. Aduh. Ini dia sih jalan-jalan. Tengah tegak. Brewok rijingnya untuk lenernya lur. Gantengan lur. Ngangkati langsung banter sama ini. Aku lah bagian lu kalau mau ngewanya keli kok. Kak, wis pakane aman melok. Yo. Kene mung ngekuli bareng. Kuwandel e. Wis lek mari cairene kok langsung ngadeg dhewe. Saman tak jauhno dhewe nang Mas Bro kok yo. Tak ban mung jalu aku. Jalu bagian. Dari bagian anak-anak. Pore pancet lur, ra nek sing anyar. Pancet. Nyamuk peslet. Asli MM akustik. Ini suara oke. Nusa anyar. Masih proses pemasangan rigging lagi, bongkar pasang ya. Karena pak salah posisi, sekarang mempersiapkan rigging-nya untuk brewok karena mau masang lenernya. Jadi cukup sekian dulu untuk videonya kali ini. Setelah ini masang rigging, terus kabel-kabel, genset nunggu punya Pak Wandi kayaknya. Juga Mehmet belum datang. Kita lanjut lagi nanti kalau sudah ready bunyi ya. Terima kasih semuanya. JPR sudah ready untuk soundnya, tinggal masang power perkabelan dan juga genset. Seperti ini penampakannya lur. Silakan merapat untuk nanti malam dan besok.